Halo bosku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Agung Bonse. Pada video kali ini saya akan berbagi lagi ya lur ya, belajar bareng mengenai bonsai kelapa. Baik sedulur, tak lupa salam sehat, salam sejahtera ya lur. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik sedulur, untuk kali ini di depan ada satu bonsai ya lur. Seperti ini penampakannya. Ini saya akan lakukan itu cek akarnya ya, bisa dilihat. Nah seperti itu, jadi saya akan lakukan cek akarnya dengan catatan ini akan saya bongkar ya lor. Nanti selebihnya akan saya angkat supaya terlihat akarnya ya. Kemudian juga nanti ini akan saya lakukan perapian dan saya rapikan sisa-sisa pelepahnya juga. Ini ada, nah ini yang bisa dilihat, ini pelepahnya sudah tua, nanti akan saya lakukan pruning ya. Tujuannya apa? Ini nanti supaya batangnya bisa terlihat dan terbentuk, juga penampilan bonsainya juga lebih bagus. Oke ya lur ya, seperti itu. Jadi simak keseruannya supaya sedulur-sedulur khususnya pencinta bonsai kelapa, khususnya sedulurku yang pemula, bisa lebih paham mengenai bonsai kelapa. Oke sedulur, simak keseruannya. Thank you.
bagus. Perhatikannya. Jadi untuk
di sini. Ini sudah menyusut jadi ini. Terus cara dibuka seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kelapanya tidak lepas. Meskipun seandainya lepas, masih bisa perbaiki dengan cara modifikasi yang akan lebih baik. Hati-hati daripada sampai ini lepas. Ini udah teks selanjutnya akan saya lakukan pindah pot lagi. Naikkan nanti ini bisa terlihat pengukuran objek apa yang tertutup. Oke, ini udah ketemu. Kita lanjut guys dulu. Kelapanya sudah saya cacah ini ya, nantinya bisa menjadi nutrisi tambahan ya tuh. Thank you.